Berjumpa lagi di channel aku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian musikalisasi puisi menurut para ahli. Yang pertama, Lukman Hakim. Menurut Lukman Hakim, musikalisasi puisi adalah upaya untuk menonjolkan unsur musikal sehingga sebagai karya sastra berbentuk puisi dapat lebih jelas lagi di depan khalayak. Yang kedua, menurut Dedi S. Putra. Menurut Dedi S. Putra, musikalisasi puisi adalah ungkapan musikal, melodi, dan nyanyian ucapan, instrumen, melodi, dan nyanyian ucapan yang memiliki nuansa makna kata eksplisit dan implisit. 3. Fikar W. Eda. Menurut Fikar W. Eda, musikalisasi puisi merupakan salah satu bentuk ekspresi yang lain yang disampaikan dengan menggunakan medium musik atau instrumen. Yang keempat, Agus S. Sarjono. Musikalisasi puisi adalah mengubah musikalitas pada puisi menjadi lebih terasa, menjadi suatu musik yang bisa didengar. Yang kelima, Danardana. Menurut Danardana, musikalisasi puisi adalah kolaborasi apresiasi seni antara musik, puisi, dan pentas. Yang keenam, Supratman Abdul Rani. Musikalisasi puisi sebagai upaya menampilkan puisi dengan jalan memasukkan unsur-unsur musik secara dominan. Yang ketujuh, Arsi. Menurut Arsi, musikalisasi puisi adalah salah satu bentuk ekspresi sastra puisi dengan beberapa unsur seni seperti irama, bunyi atau musik, dan gerak atau tari. Itulah beberapa pengertian musikalisasi puisi menurut para ahli. Semoga bermanfaat. Segala salam mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua diberi kesuksesan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.